pesawat di KLM. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Kamanak, Yapen, Papua, pada Senin 9 September 2024. Pesawat tersebut diketahui membawa rombongan ketua tim penggerak PKK Papua, termasuk istri dari penjabat gubernur Papua, Ramses Limbong. Pesawat gagal lepas landas dari Bandara Stefanus Rombewas Kamanak hingga akhirnya tergelincir dan keluar dari landasan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.